Kehilangan bapa tercinta Allahyarham Muhammad Khalid sentiasa menjadi tamparan hebat buat anak keempat Muhammad Khalid. Amin. Tidak mahu legasi ditinggalkan bapanya dalam bidang pengarah berkubur, Amin 25 tahun nekat menyambung projek melibatkan arwah yang belum selesai. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kata Amin dia sangat bersyukur apabila arwah sedikit sebanyak mengajar dan memberi pendedahan kepadanya dalam bidang tersebut. InsyaAllah saya akan teruskan apa yang dia usahakan sebab itu yang dia nak. Itu yang dia nak sangat saya teruskan. Beberapa minggu sebelum pergi, dia minta saya untuk tolong jaga mama dan family. Dia juga banyak beri peluang kepada saya untuk mengarah, katanya kepada MStar. Karya Pasir Salak Pasir Berdarah saya tidak tahu boleh arah atau tidak sebelum ini adalah projek besar. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan saya akan sambungkan. Saya kena study dulu karya-karya Papa dengan ilmu yang Papa bagi. Sementara itu, Ami mengakui pemergian bapanya menyuntik semangat untuk dia meneruskan kejayaan dalam bidang pengarahan. Walaupun kehilangan guru yang hebat, namun dia bersyukur masih ada orang yang boleh dirujuk dalam ilmu pengarahan. Alhamdulillah, saya masih ada rakan-rakan Papa yang boleh dirujuk dalam ilmu pengarahan seperti Aziz M. Osman dan Hassan Abdul Muttalib. Ramai kawan-kawan Papa yang membantu dan selalu support dia. Saya yakin dalam mengarah kalau ada orang belakang bantu. Ya, sudah tentu ada beza hasil tangan saya dengan Papa. Tetapi insyaAllah saya akan terus belajar dan usaha, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.